Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat saat ini. Senang sekali bisa berjumpa kembali. Bagi yang belum sehat dalam keadaan masih, semoga cepat sembuh, diberikan kesembuhan oleh Allah. Diberi kesabaran, tetap kuatkan iman kita. Kali ini ya, saya mau coba meng-cover sebuah lagu dulu, lama sekali. Sekitar tahun 50-60 lagu yang diciptakan, yang berjudul Bunga Soroja. Penciptanya adalah Husein Bawafi. Lagu ini saat itu cukup tenar di negara tetangga ya, negara jiran Malaysia, dan juga beberapa negara tetangga lainnya. Sampai lagu ini dibuat sebuah film tempo hari. Dibuat sebuah film yang berjudul, filmnya itu ya Soroja. Lagunya lagu Bunga Soroja yang dinyanyikan oleh almarhum Said Effendi. Iya, penyanyi Indonesia saat itu. Gak ada duanya. Oke, kali ini coba mau saya cover lagu tersebut sesuai dengan karakter saya. Demikian dulu. Selamat menikmati. Sekedar saja.
remaja, putri remaja. Ya, demikian sebuah lagu legend, pop Melayu legend, Bunga Saroja, karya cipta dari Ustaz Bawafi. Senang sekali saya bisa menghibur sahabat-sahabat semua yang ada di sana, di luar sana. Saya hanya bisa berdoa semoga bisa berbahagia dan bisa sama-sama kita senang dengan lagu ini. Karena saya bisa menghibur orang dan saya juga berarti senang bisa menghibur diri sendiri. Demikian dulu salam dari saya. Dan tetap jaga kesehatan. Pandemi masih ada. Semoga sehat semua. Dan lebih kurang, mohon maaf. Salam sehat. Tetap semangat. Dan jangan lupa selalu berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.